stadion. Tapos ada pertanyaan lu kalau misalkan di timur nih, gimana itu? Itu masih itu masuk dari sini, cuy. Itu keluar. Jadi kamu boleh ditunggu. Itu udah ganggu. Gua malu, sono. Terus tim medisnya juga udah, ini bawa barusan sama Dinkes, nanti kalau perlu di Nina yang kepala Dinkes. Terus ruangannya sudah, EPA filter juga udah siap ya, tinggal datang aja. Tadi kalau ada pasien hari ini atau besok, udah bisa masuk. Dan skalanya adalah, ini dipakai buat isolasi khusus mandiri. Nah, kalau di rumah sakit ternyata tidak ada komorbid, maka masuk ke sini. Kalau rumahnya tidak representasi, jadi udah bisa, di sini udah bisa dipakai. Lebih bersih, tempatnya juga luas. Di tempat terbuka seperti ini, artinya kita nggak salah, layak. Ada beberapa lah, lebih dari 7. Nah. Kalau kita lihat Wisma Atlet kan sama sebenarnya, bukan diperuntukkan buat rumah sakit, tapi dipakai untuk sama di sini. Jadi ngapain nyari, ternyata ke sana pun juga, kan kantor tim itu barusan bisa cek. Itu luas, berarti muter ke sana kalau kita pakai ini, mungkin bisa 1000 kan. Kan kosong nih semua ya orang. Kecuali kemarin bekas bansos, tadi saya juga kepikiran. Pokoknya kalau memang itu diketemukan, swabnya positif, terus keterbatasan kondisi fasilitas mandiri di rumahnya tidak terpenuhi, udah lebih baik di sini. Tapi sekarang nggak ada yang di sini. Nggak ada daftar tunggunya gitu misalnya, Pak? Pindahan dari mandiri ke sini, Pak? Nah, ini dia. Kan kalau di rumah sakit umum sekarang ini kapasitasnya hampir 2/3. Berarti masih belum luber. Nah, yang kita swab di lapangan kan masih belum intens nih, rumah ke rumahnya. Nah, insya Allah mulai besok dan sampai dengan minggu depan, bagusnya sih besok atau lusa itu udah ada yang bisa masuk ke sini. Kalau nggak mau kita paksakan, posisinya umpamanya di keluarganya penuh ya, terus dia sudah dinyatakan positif, lebih baik kita ambil di sini daripada dia menyebarkan ke keluarganya. Iya, jadi kalau bisa hari ini atau besok itu udah harus dimulai. Kan satpol mah nggak usah minta. Tim medis sudah ada, jadi udah kerjasama. Pak, kalau yang perawat tambahan itu gimana, Pak? Perawat tambahan. Dokter juga. Tim medisnya. Iya. Udah disuruh. Jangan lupa subscribe ya.